Halo, selamat pagi sahabat YouTube. Jumpa lagi dengan saya di channel JJGO. Pagi ini saya berada di, tentu teman-teman sudah kenal ya dengan lokasi ini. Ini lokasi yang sangat terkenal sekali. Ada Temon. Tahu kan? Nah, ini adalah warungnya Mbok Yem Gunung Lawu yang sangat terkenal. Ya, warung di Hargo Dalem. Dan di sini terkenal sebagai warung tertinggi di Pulau Jawa, bahkan mungkin di Indonesia. Warung ini sangat legendaris sekali dan viral. Warung ini berada di ketinggian sekitar 1148 kalau di jam saya ya, atau sekitar 1150 mdpl. Jaraknya berarti hanya sekitar 100-an meter dari puncak tertinggi Gunung Lawu. Yang artinya berarti warung Mbok Yem ini lebih tinggi dari Gunung Gede. Kalau teman-teman Jawa Barat mungkin yang terkenal di Gunung Gede, warung Mbok Yem ini lebih tinggi dari Gunung Gede. Atau mungkin bahkan sama Gunung Ciremai. Gunung Ciremai kan gunung tertinggi di Jawa Barat. Ya, warung Mbok Yem ini lebih tinggi. Atau mungkin kalau Jawa Tengah teman-teman bisa dijadikan perbandingan Gunung Merbabu. Gunung Merbabu kalau nggak salah 3145 apa berapa ya, kalau nggak salah ya, saya lupa ya. Warung Mbok Yem ini setara dengan puncak Gunung Merbabu. Jadi bisa teman-teman bayangkan Mbok Yem ini setiap harinya tinggal di ketinggian seperti itu, ketinggian yang sama dengan ketinggian Gunung Merbabu. Luar biasa sekali bukan? Itulah mengapa warung ini sangat terkenal sekali. Tapi mungkin ada beberapa fakta menarik tentang sebutan atau klaim bahwa warung ini adalah warung tertinggi di Pulau Jawa atau di Indonesia. Ya, mungkin ada yang belum tahu bahwa di komplek ini, komplek Hargo Dalem ini, saat ini ada beberapa warung. Jadi bukan hanya warungnya Mbok Yem. Ya, di sana ada beberapa warung lagi. Jadi nanti kita cek ke sana juga. Kalau kita lihat secara langsung, di belakangnya itu ada warung lagi yang lebih tinggi, walaupun hanya setengah meter mungkin. Itu warungnya Mbok Giar. Dan di sana ada banyak warung yang memiliki ketinggian yang mungkin sama ya dengan warung Mbok Yem. Jadi warung Mbok Yem ini bukan satu-satunya warung yang tertinggi di Indonesia. Selain itu ada satu warung lagi yang lebih tinggi lokasinya daripada warung Mbok Yem ini. Warungnya ada di Sendang Derajat. Ya, ada warungnya Mbok To. Jadi kalau di sini itu 3150, warungnya Mbok To itu sekitar 3160 atau selisih 10 mdpl dengan warungnya Mbok Yem. Dan warung Mbok To mempunyai lokasi yang lebih tinggi. Oke, teman-teman bisa cek di sini. Kelihatan enggak ini? Nih, 3148 mdpl. Ya. Nanti akan saya sertakan juga beberapa sumber pendukung untuk menguatkan bahwa warung Mbok To ternyata lebih tinggi daripada warungnya Mbok Yem.
Ya, ini warung ini tadi berada di ketinggian 3148 mdpl. Sementara warungnya Mbok To di jam saya tadi berada di ketinggian 3160 sekitar segitu ya, 63 kalau nggak salah. Jadi selisihnya ya benar sekitar 10 mdpl. Mungkin ada perbedaan, sedikit perbedaan ketinggian dari alat ukur yang berbeda, tapi itu tidak signifikan karena pasti sama selisihnya, kurang lebihnya sama. Ya, kita akan ke sana. Nah, ini di sini aja banyak kan warung. Jadi mungkin sebutan bahwa warung Mbok Im adalah warung tertinggi di Indonesia, bahkan mungkin ada yang bilang di dunia, itu mungkin harus di ini ya, harus di dirubah ya. Ya, dulu mungkin warung Mbok Im tertinggi karena di sini belum ada warung-warung lainnya. Tapi untuk saat ini warung Mbok Im itu bukan yang tertinggi. Ya, kenyataannya seperti itu ya. Kalau kita lihat secara kasat mata kan di sini aja warungnya ini, Mbok Giar ini mungkin lebih tinggi setengah meter ini atau satu meter ya toh. Iya. Ini kan lebih tinggi dari warung Mbok Im secara kasat mata aja. 3163. Nah, tuh kan di jam saya 3151 warung ini. Ya. 3151. Jadi ini mungkin fakta yang sedikit menyakitkan bagi teman-teman yang kesini terus cuma ke warungnya Mbok Jem dan dia bilang mungkin di captionnya itu warung tertinggi di Indonesia gitu. Karena kenyataannya ada yang lebih tinggi. Jadi kalau teman-teman yang hanya ke warungnya Mbok Jem dan bilang warung itu lebih tinggi, mungkin harus remedi ya, kesini lagi dan mencoba warung di Sendang Derajat. Gitu. Tapi bagaimanapun warung Mbok Yem itu tetap spesial karena dia merupakan warung yang pertama yang di Gunung Lawu ini. Dan pastinya berarti kan dia sempat menjadi warung yang tertinggi. Ini harga dalam. Oh. Ya, kita intip sedikit. Kita cek ketinggian harga dalam. Nah, untuk harga dalam sendiri ketinggiannya 3151 di jam saya. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini Pak Klik tutup ya. Ini kalau di sini 3148. Ya, berbeda sekitar 3 mdpl dengan jam saya. Ya. Nah, mungkin yang sedikit membuat bingung adalah tulisan di sini nih. Nah, di sini nih ada ya plang atau plakat yang menuliskan ketinggiannya 3170 mdpl. Nah, ini yang mungkin sedikit membuat bingung. Padahal ketinggian sebenarnya di sini adalah 3154 atau sekitar 3150 ya di sini.